Shalom kekasih Tuhan, kembali lagi bersama saya Frederick Siregar dalam Sunday News. Kekasih Tuhan, berikut ini adalah jadwal kegiatan ibadah Gereja Bethany Favor of God selama sepekan. Family Altar diadakan setiap hari Selasa pukul 7 malam bertempat di wilayah masing-masing. SOM, Sekolah Orientasi Melayani, diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Gereja Bethany Favor of God Balikpapan. Menara Doa diadakan setiap hari Jumat pukul 12 siang, dan doa pencurahan Roh Kudus diadakan pukul 7 malam. Untuk doa fajar kemenangan diadakan setiap hari Sabtu pukul 4:30 pagi bertempat di gedung Gereja Bethany Favor of God Ring Road Balikpapan. Kekasih Tuhan, berikut ini adalah jadwal ibadah raya Gereja Bethany Favor of God. Ibadah raya 1 diadakan pukul 8 pagi dan ibadah raya 2 diadakan pukul 5 sore bertempat di Main Hall Gereja Bethany Favor of God Ring Road Balikpapan. Ibadah raya 1 diadakan pukul 9:30 pagi dan ibadah raya 2 diadakan pukul 12:30 siang bertempat di Bethany Hall Living Plaza lantai 3. Kekasih Tuhan, kami ingatkan bagi Anda semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah dibuat oleh tim gugus tugas Gereja Bethany Favor of God Balikpapan. Yang pertama, wajib menggunakan masker. Yang kedua, wajib mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, wajib menjaga jarak. Yang keempat, wajib mengurangi mobilitas. Dan yang kelima, wajib menghindari kerumunan. Dan kami ingatkan bagi Anda kekasih Tuhan, sebelum mengikuti ibadah bersama kami, kekasih Tuhan harus mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan cara menghubungi call center berikut ini. Sekian Sunday News untuk minggu ini. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda kekasih Tuhan yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda kekasih Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.